شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Tinggal. Sekitaran satu bulan? Kurang lebih satu bulan. Kurang lebih satu bulan, 30 hari. 30 hari. Alhamdulillah, kurang lebih satu bulan. Yang pertama, karena orang ini ojol, ya fisik untuk memancari akang di bulan puasa. Karena memang itu kan orang bawa puasa, jadi mau aus, mau lapar, jadi fisik yang orang mau kasih kuat dengan mubah ibadah Kang Allah, sholat tarwih. Ada mempermantap bacaan Al-Quran dengan... Alhamdulillah kalau pribadi itu persiapannya puasa sunnah Senin Kamis, Alhamdulillah. Dan insya Allah kalau berumur panjang mempersiapkan tubuh yang fisik, yang sehat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan insya Allah. Sama-sama membangunkan sahur gitu. Sholat. Buka puasa dengan keluarga. Untuk di bulan Ramadan insya Allah kalau diberikan umur panjang, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran insya Allah. Insya Allah kalau dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang jelas mau tingkatkan kualitas ibadah, kuantitas ibadah, biar lebih maksimal lagi. Ibadah, sholat, yang pasti itu. Jangan sampai karena mencari orang saya tidak dapat sholat. Apalagi sholat lima waktu, sholat wajib. Insya Allah tidak mau bolong juga puasa. Insya Allah. Karena ujian di bulan puasa ini juga lain. Suka mau dapat puasa full dengan sholat. Sholat full? Iya. Ya, insya Allah sholat full. Insyaallah puasa 30 hari, kemudian juga sholat malam di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir insyaallah. Insyaallah saya mempunyai target untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Entah dia berapa kali saya tidak tahu, yang pasti insyaallah itu target utama. Yang tadinya tahun-tahun kemarin misalnya cuma sekali atau dua kali, saya ingin di tahun ini lebih dari itu misalnya insyaallah. Mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.